kegiatan hari ini adalah kegiatan peluncuran atau launching daripada klinik apung yang dilakukan oleh Kimia Farma bekerjasama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Harapan kita tentunya kerjasama antara Kimia Farma dengan BWA ini dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat buat masyarakat di Kepulauan Seribu dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Kami ingin menyampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini bukan yang pertama, Mas. Akan ada pintu-pintu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena apa yang teman-teman BWA lakukan bersama Kimia Farma lewat klinik apungnya sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat sini. Dan mudah-mudahan di periode 2021 kegiatan ini menjadi rutinitas. Bukan yang pertama dan terakhir, Mas. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas. Harapan saya program ini jangan sampai putus ya, teruslah dijalankan, bila perlu dibuat suatu program yang rutin. Kalau memang bisa ada jodoh, saya bisa ikut serta membantu, insya Allah saya akan bantu. Ya sangat membantu sekali deh, saya kan punya penyakitnya kolesterol, darah tinggi, sangat membantu deh. Karena memang kita membutuhkan kayak gini soalnya, dan sangat berguna banget bagi penduduk warga Pulau Jawa. Kegiatan klinik apung ini adalah kerjasama BWA dengan Kimia Farma. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar dan semua rencana yang disusun oleh BWA dan Kimia Farma mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik.